mohon maaf nasi 20.000. Wow. Ya udah bakso enak gitu kan. Tapi uniknya disini mahal ya. Hai, aku Nico Brian. Wah. Kalau aku yang bikin konten tuh harus sesuatu yang mahal ya. Enggak boleh sesuatu. Ya. Kalau bisa mahal kenapa harus murah? Beh, kata guys. Bakwan termahal di Surabaya. Hah, emang ada? Ya, kita coba aja kita masuk okay. Dan kita review ya. Bakso termahal tanpa AC. Nah, baru aku notice sih. Ini paling mahal aja AC-nya enggak ada ya. Hai. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku hari ini bareng sama siapa ya? Hai, aku Nico Brian. Wah, ini kita pengen ngapain ya? Tapi sebelum itu, ini gue merasa spesial banget sih muncul di vlognya Erlyn Margaret. Wow, amazing. Jadi hari ini kita mau ngapain? Aku hari ini mau traktir kamu. Wih. Jadi traktir, kalau aku yang bikin konten tuh harus sesuatu yang mahal ya. Gak boleh sesuatu yang murah. Harus, bukannya itu ini identik dengan kontennya Erlyn Margaret. Iya, udah tagline-nya ya. Tagline-nya. Kalau bisa mahal kenapa harus murah? Beh, kapan lagi guys? Kapan lagi ditraktir Erlyn Margaret? Jadi kali ini aku mau traktir Nico makan makanan Surabaya. Iya, lagi di Surabaya juga. Betul. Jadi kali ini aku mau makan bakwan, bukan bakso ya, bakwan. Bakwan termahal di Surabaya. Hah, emang ada? Ya, kita coba aja kita masuk okay. Dan kita review ya. Baik. Jadi kemarin kontennya sempat naik pada shock dengan harganya. Jadi daripada banyak ngomong kita langsung turun aja. Serius. Oke. Okay. Let's go. Ada siomay, usus, kamu bisa makan apa? Jujur ini pertama kali kesini sih, jadi kayak apa aja deh. Rekomend deh, rekomend deh. Mau berapa biji baksonya? Bakwannya halus 3, kasar 3. Satu-satu aja, halus 1, kasar 1. Dua-dua lah. Ya udah deh, dua-dua deh. Dua-dua, terus siomay gorengnya enak mau? Siomay goreng boleh. Satu. Boleh. Ini satu doang, dua nih. Dua deh. Terus tahu atau usus kan kamu gak makan kan? Aku gak makan usus. Tahu, tahu siomay goreng apa siomay kubis? Ya siomay dikasih kubis. Siomay dibungkus kubis. Kubis. Ubi. Kubis. Kubis apa sih? Kubis. Ih, sayur kubis. Demi apa deh enggak tahu gua kubis beneran. Norak banget guys gua guys. Oke. Okay. Usus isi yang paling enak di sini usus sebenarnya sama serius? Siomay. Yeah. Oke okay, boleh. Jangan dia kan nggak makan usus. Saya nggak bisa makan usus. Terus kamu mau apa lagi mau cobain? Apa lagi? Apa tuh suruwan? Suruwan tuh apa? Suruwan apa sih? Curowan. Curowan itu apa? Oh bakwan babi. Wow bakwan babi. Nah coba. Ini gue penasaran sih boleh deh aku mau coba. Dua. Berarti ini yang babi. Ya udah babinya berarti. Aku mau siomaynya dua deh. Dikit banget aku makan. Nasi putih. Hah? Bapak makan nasi putih? Pakai nasi. Emang di sini pakai nasi. Kan pakai nasi semua. Oke. Okay. Satu bagi ya. Ah, bagi dua ya, bagi. Dua. Mau satu sendok. Minumnya apa? Yah, kenapa jeruknya enggak ada? Pengen banget. Apa tuh blewa apa sih? Blewa itu karbit. Gak ngerti dia. Oh my god. Garbage. Ya, udah blewa boleh melon, deh. Melon, kayak mirip melon. Iya, iya, boleh deh. Es cao. Es cao. Cao, cao. Cincau. Iya, cincau. Oh. Kalau di Jakarta kan cincau lah ini cao ya. Ini fun fact sih, ini kedua kalinya aku ke Surabaya. Dan ya, untuk pertama kalinya juga baru kali ini kuliner. Nanti minta piringnya dua ya. Apa? Niko, blewanya kosong. Tinggal teh sirup sama kuah sama cao. Cao aja deh. Cao aja deh, Kak. Diganti cao. Es cao. Iya. Oh, kemarin ada nggak percaya harganya segitu. Lihat aja di sini, guys. Jadi, ayo tebak. Kita berdua habis berapa?
Karena kata ini bakwan termahal ya. Oke. 500.000? Ya nggak sampai lah kalau berdua. Tadi kurang lebih itu kayaknya ada sekitar 10 deh. 300.000? Sekitar. Berapa? Aduh. Yeay, bener. Ada yang bilang aku pembohongan publik. Katanya nggak harganya segini. Masa sih? Ya. Mana diedit? Nggak tahu nih beneran guys. Ngapain gue ngedit ya? Bakwan Kapasari Surabaya tuh. Jadi guys, untuk harganya itu yang halus 15.000, kasar 15.000, yang bakso babinya 13.000, siomaynya 17.000. Mohon maaf, nasi 20.000. Wow. Oke. Okay. Oh, apa nih? Oh, cao. Es cao 10.000. Kayaknya kita salah baca deh. Harusnya itu harganya di atas ya. Berarti nasi 15.000, cao 20.000. Oh iya, Deng. Maaf. Manusia kan emang gak luput dari kesalahan ya. Nah guys, jadi kita nunggu, aku lapar banget. Jadi guys, ini kita mau makan. Oke, yuk. Jadi seperti ini ya. Penampakan 300.000. Memang mahal. Terima kasih. Udah segitu dong. Bercanda. Bercanda guys. Enggak lah. Gak mau. Kebanyakan. Udah. Oke. Aku penasaran, pengen nyobain. Kuahnya dulu lah. Oh, kuahnya dulu deh. Aku doa dulu. Mari makan. Cobain kuahnya dulu ya, Flynn. Panas. Oke ya, kuahnya enak sih. Jangan peres loh kalau nggak. Benar-benar. Karena to be honest, gue itu terhadap makanan lumayan jujur ya. Jadi kalau enak ya selalu bakal bilang approve lah. Enak. Kuahnya berapa rate-nya? Kuahnya menurut gue. Aku bintang 1-5. 5. 4.5 lah. Oh berarti enak. Aku mau langsung campur saus ya guys. Segini. Gue masih kayak bingung itu memproses semerah itu, emang enak? Aku sih suka ya. Mari kita coba. Jangan banyak-banyak. Enggak, segini dulu. Cik, aku minta tomat lagi dong, Cik. Emang konsepnya gitu ya, dicampur ya? Orang sini gak apa-apa sama dia. Banyaknya udah hafal, makanya dikasih banyak kan. Yang bilang ini nggak baik buat kesehatan, iya aku paham. Sambalnya baiklah, mau. Kalau gue masih normal guys, nih sendok aja dulu. Kamu nggak normal ya, Niko? Kamu bukan nggak normal, tapi kamu abnormal. Baksonya dong. Pedes banget ya. Oke, ini pedes sih. Kamu gak salah, pedes kamu segitu satu. Cobain, itu yang alus kayaknya. Kotak yang kasar. Untuk bakso sebenernya enaknya, ya enak pada umumnya gitu sih. Kamu sih suka sih. Ya udah, bakso enak gitu kan. Tapi uniknya di sini mahal ya. Bukan bakso babi nih, sapi ya. Sapi. Untuk 15.000 enak. Berasa dagingnya nggak? Ya. Tapi mungkin bakso itu kan beda-beda jenis ya. Ini mungkin salah satu bakso yang bisa ini dibilang. Bakwan. Hah? Bakwan nih. Ya. Sebutannya bakwan bakso gitu. Ya, apa bedanya bakwan dan bakso? Kalau bakso? Bakwan dong. Bakwan ya bakwan, bakso. Oh bedanya ya itu, kalau bakwan pakai sayuran, tepung. Kalau di Jakarta, bakwan. Bener kan? Jadi bakwan itu lebih banyak
dagingnya. Kalau misalnya bakso tuh banyak tepungnya. Sekarang aku mau cobain bakwan kasarnya. Wah, enak loh ini. Ya. Bakwan kasar enak banget. Ini siomay yang 27.000 satu terus gini. Oke. Okay. Ini aku coba. Makan ususnya guys, dia gak bisa makan usus. Unik sih bakwannya. Eh, sama ini siomay namanya. Unik. Siomay digoreng. Terus bentukannya tuh biasanya kalau Jakarta siomay ya udah gitu kan. Ini kayak bentukannya masih kayak sekilas kayak mirip kayak bakso, tapi kayak bukan bakso juga. Kayak bakso goreng lah. Menurutku buat wadid aja. Selama kita makan nikmati. Ya gak sih? Nah, aku lapar, aku makan aja. Good dong. Untuk bakwan kasarnya ini aku rate 5. Aku suka banget itu. Terus, menurutku ya, dan emang aku juga doyan, enak juga sih. Untuk siomaynya 3,5. Jadi biasa ya. Padahal paling mahal di sini ya. Oh, yang ini. Ini bakso babi ya, Niko. Okay. Ini belum dicoba guys. Saya minta saus tomat dong. Tiga. Gak suka. Berarti yang paling enak bakso kasar. Kasar. Pasar. Bakso termahal tanpa AC. Nah, baru aku notice sih. Ini paling mahal aja AC-nya nggak ada ya. Tapi orang kesini ya karena emang rasanya, bukan karena. Betul. Jadi. Ini dari aku lahir loh. Demi apa? Oh, berarti dari 98 ya berarti. 31. 1931. Wow. Mahal banget. Ya berarti bisa dibilang ini salah satu tempat makan otentik ya. Maksudku kan ya benar-benar mereka memproduksi sendiri, bikin sendiri. Memperhatikan kualitasnya juga. Gimana pesan-pesannya hari ini? Seru banget sih. Karena ya nyobain makanan yang belum gua pernah gua coba, ada gitu juga. Tidak ini ya, benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi. Kirain tuh makanan mahal akan selalu enak, tapi ada juga yang memang tidak sesuai dengan selera kita. Ya, ya. Balik lagi sih, memang makanan itu kan tergantung selera juga. Terus, maybe ini karena sekarang kita udah nyobain makanan mahal, siapa tahu kalau Niko ke Surabaya lagi, kita nyobain makanan termurah di Surabaya kali ya. Jadi kayak berbanding terbalik. Betul sekali. So, terima kasih Niko udah nemenin konten aku hari ini. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe. Bye-bye!